Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini. Anak, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan surat Al-Fatihah supaya dalam belajar nanti kita belajarnya lebih semangat, lebih giat lagi, dan bermanfaat bagi di dunia dan anak-anak. Kita berdoa ya sama-sama. Sudah siap? Yep. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, ketemu lagi sama Bu Min, kelas B1. Hari ini Bu Min akan memberi pelajaran hari Rabu, yaitu doa masuk masjid. Tapi dulu sudah diajari sama Bu Guru, insya Allah anak-anak nanti dihafalkan lebih hafal lagi. Soalnya kalau mau ke masjid itu berdoa dulu ya, biar sama Allah di anak-anak diantar sama malaikat. Dan kalau masuk masjid jangan lupa kaki kanan dulu, kalau pulang kaki kiri dulu. Baiklah anak-anak, kita berdoa. Dan nanti kalau sudah hafal yang bagus, gak usah buru-buru kalau berdoa, nanti kirim rekam suara ke Bu Guru ya. Baiklah anak-anak, dengarkan kita berdoa masuk masjid. Doa masuk masjid. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Sadaqallahul adzim. Anak-anakku yang manis, untuk hari Rabu pelajaran yang kedua, yaitu ini nanti diberi fotokopi sama Bu Min ya. Sebelumnya Bu Min bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurumu menyebutkan nama pahlawan yang berjuang dalam emansipasi perempuan. Lingkari gambar pahlawan tersebut. Nanti kalau melingkari pakai krayon merah, Nana ya. Mana yang pahlawan perempuan? Silakan mencoba anak-anak, dan bisa dibaca karena anak-anak sudah pintar baca. Selamat mencoba. Anak-anak, hari Rabu pelajaran yang ketiga, yaitu Bu Guru akan memberi lembaran. Nanti anak-anak membuat puzzle. Dan puzzle ini gambarnya Ki Hajar Dewantara. Dewantara, Pak. Ini tulisannya begitu ya. Ki Hajar Dewantara. Nanti anak-anak bisa menggunting seperti ini. Ini yang sudah jadi. Dan nanti anak-anak juga diberi lembaran kertas yang kosong.
Kemudian diberi lembaran satu lagi untuk digunting. Gunting satu ini, kemudian satu lagi, gunting, ini sudah selesai, gunting lagi satu lagi, ditempelkan, sudah jadi seperti ini. Nanti anak-anak mencoba di rumah sendiri, ya, nanti jadinya seperti ini. Oke anak-anak, selamat mencoba ya. Anak-anak, tadi Bu Min sudah memberi pelajaran 3 di hari Rabu ini. Yang pertama yaitu doa masuk masjid. Yang kedua yaitu melingkari apa anak-anak? Emansipasi perempuan dengan krayon warna merah. Kemudian membuat puzzle di lembaran, dan anak-anak bisa mengerjakan di rumah sesuai dengan contoh. Bu guru doakan semoga anak-anak pinter dan jadi anak soleh-soleha. Baiklah anak-anak, kita akhiri perjumpaan hari Rabu ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk materi hari ini kan sudah selesai. Kalau sudah selesai, mari kita berdoa memohon kepada Allah supaya anak-anak nanti ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ayo anak-anak, kita berdoa ya. Membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Doa keluar. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.